Sofian juga tuh jaket merah itu mantan Brimob gitu kemarin. Tapi enggak jadi. Alamat Dusun Dasar Bangkit. Nah, ini strategi apa namanya? Di mana, Mas? Cebol. Yang lengkap. Bokel, Dusun Dasar Bangkit. Dusun Dasar Bangkit, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Lombok. Lombok, Indonesia. Ya, luar biasa. Ya. Oke, Mas. Siapa tadi? Lagi di elegan ya. Oh, strategi. Pertanyaannya simpel. Nama penyelenggara acara pameran nasional bonsai Tio Tata Tunak 2020. Sayang sekali. Silahkan kedua yang bisa menjawab. Angkat tangan. Oh, ini masih salah ya. Masih ada kesempatan bagi yang lain. Silakan. Terima kasih Mas Aldi. Sudah ikut ini. Sudah partisipasi. Hampir benar betul ya. Tidak benar. Lebih baik hampir benar daripada hampir salah. Hampir salah. Pertanyaan terakhir, silakan hadir yang menari. Boleh. Semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, laki perempuan. Ini sudah banyak yang terus. Ini penggemaran saya. Itu yang baju hitam di sebelah selatan utara itu. Kayaknya mau jalan ke sebelah suara itu. Mungkin sambil menunggu para pengunjung yang ingin jawab pertanyaan tadi. Kami jelaskan pilih jalan ini dibawa oleh perusahaan kami yang bernama PT Raja. PT Raja itu kepanjangan dari PPI Pusat. Pusat PPBI Pusat. Bentar dulu Pak. Itu kagum. Terus dengan toa sih deh. Lima aja bajangan aku lagu di kaku. Jadi sebentar Pak ya, saya selesaikan sebentar. Jadi perusahaan yang membawa Kilimanjaro itu namanya PT Raja Pak. Kepanjangannya Restu Abadi Juara Abdi Tama. Kita ada 10 brand Kilimanjaro yang kita fokuskan. Kertas, RM Expo, Red White Red Black, Gajah Baru 12 dan Gajah Baru 16 serta Kilimanjaro Red Black 16. Oke. Minat jawab pertanyaan belum mengukur syaratnya sudah pertanyaan waktu nama jadi bonsai itu lah daunnya beda dengan kedil kedil ya sudah Kandang kau. Oke, ada sabar dulu jadi. Oke, Pak Sugiarto pertanyaannya simpel. Nama penyelenggara bahan formal acara Pamas Formal 2023. PPEI Pusat. PPEI Pusat. Mantap teman-teman ya, saya suka sendawa. Jawabannya salah. Ternyata salah. Belum rezeki Pak Sugiarto ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, kita tunggu. Satu orang lagi jika tidak ada, saya mau makan bakso aja sekarang. Silakan. Saya tunggu terima jika tidak ada yang mau jawab. Tutup sih. Sekali lagi, perusahaan melawan distribusikan Raja Pilihan Jawa sebagai sponsor utama dari kami. Sekali lagi, bagi yang bisa menjawab pertanyaan terakhir, silakan maju ke depan. Sampai itu terima, jika tidak ada, kita masukkan ke kantong lagi. Kantong panitia, kantong siapa? Baik, jadi ini adalah bentuk support dan dukungan dari Kilimanjaro ya.
terkait dengan terselenggaranya pameran dan kontes bonsai nasional yang pertama kali diadakan di Kabupaten Yogyakarta. Sedikit bogel teman-teman, sedikit bogel. Pameran bonsai Tio Tanah Guna 2023. Luar biasa. Nanti bisa semakin berluas bertanya kepada baik dari luar daerah maupun negeri bisa berpartisipasi. Amin. Amin. Saya dengar-dengar nanti ada acara pameran bonsai ke Asia ya Pak Ketua. Jadi mungkin perlu kami sampaikan kepada para pengunjung yang hadir di arena pameran bahwa pada bulan Agustus nanti akan diselenggarakan pameran nasional juga di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian pada akhir Juli ini diadakan BCI Bonsai Champion Internasional di Tangerang Raya. Kemudian pada awal 2024 diadakan pameran internasional Piala Presiden di Surabaya. Dan pada tahun 2025 diadakan kejuaraan atau pameran bonsai Asia Pasifik. Betul sekali. Jadi ini kita buru-buru kita mau pulang nilai komersil yang sangat tinggi ya. Jadi tidak lagi rasanya apabila saya asam Jawa teman-teman. Ya tidak salah rasanya apabila saya mengajak sedikit teman-teman sedikit ini itu sangat merah ya. Ya. Untuk menciptakan satu lapangan pekerjaan dalam rangka kita menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Utara. Lombok Utara. Ini barangnya menang jaran teman-teman. Menang jaran ya. Kalau maksud saya menang jaran kalau di Jawa apa ya teman-teman saya beda. Daunnya kayak asam Jawa teman-teman ya. Menang Jawa. Nah sama kayak ini teman-teman ini. Nih, sebentar ya. Ini apa ini? Sangat baik teman-teman ya. Sama Pak Ketua. Ini sangat keren ya. Setinggi teman-teman. Mantap. Nah ini juga setinggi apa namanya tempat pusat Jawa dia. Oke mantap. Terus jangan dimana dia. Ini pohon loa teman-teman, pohon loa. Wah, super keren, loa bugil, loa bugil. Sedikit lagi begini. Ini pohon loa teman-teman, pohon loa. Didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam hal ini di pariwisata. Kemudian Legundi teman-teman, ini pohon legundi. Beberapa sponsor yang terbang ada di Legundi. Ya, dengan puncak penyiasat sejati. Asam Jawa. Asam Jawa ini apa nih? Asam sejati. Kemudian ada JNT, JNT Kargo ya. Terima kasih JNT. Ya, terima kasih ini para sponsor JNT. Tadi ada manajernya saya lihat di sini tadi ya. Waduh, ini pohon apa teman-teman? Oh asam ini kalau saya dilihat, oh bukan. Nah, oh legundi teman-teman. Ini pohon legundi teman-teman tuh sangat angker sekali ya. Tuh, wow, legundi. Daunnya jadi daunan legundi. Dan ini pohon apa namanya? Legundi prea.
Sudah menunjukkan jam mau jam 10 malam, kita akhiri untuk teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.